Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro. Kali ini akan saya bahas tentang pemasangan 3 saklar untuk 3 lampu. Di sini akan saya pasang lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Untuk yang di box kita persiapkan 4 kabel. Di sini saya pakai 3 biru dan 1 merah. Merah sebagai power masukan dari box MCB. Sedangkan yang biru seperti biasa saya pakai sebagai power keluaran dari saklar untuk ke lampu. Untuk lampu 1 akan saya beri tanda 1 sobekan. Lampu 2 2 sobekan dan lampu 3 3 sobekan. Kita lanjutkan ke penyambungan. Akan kita sambung yang hitam terlebih dahulu. Hitam sebagai nol atau netral. Nol hanya saya pakai untuk fitting lampu, tidak ke saklar, karena saklar hanya butuh api masukan dari MCB dan tidak ada nol di situ. Jika sudah selesai langsung dirapikan. Jadi proses penyambungan selanjutnya lebih mudah, tidak terganggu dengan kabel. Kemudian ke power masukan dari MCB yang akan menuju ke saklar.
Untuk power lampu satu akan saya sambung, yang saya beri tanda satu sobekan, lampu dua sobekan, dan seterusnya.
video-video saya sebelumnya telah saya jelaskan cara aman pemasangan fitting lampu. Di sini akan saya jelaskan kembali. Fitting lampu biasakan memasang power di tengah untuk menghindari suatu saat pergantian bola lampu kita tidak mudah kontak. Setelah selesai semua penyambungan di TEDUS, lanjutkan ke penyambungan saklar. Kita persiapkan 3 saklar, casing 3 lubang, dan sambungan antara power saklar 1 ke saklar 2 dan ke saklar 3. Saklar masih sama, saya pakai Panasonic. Cara penyambungannya seperti ini, antara saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Lampu 1 akan saya tempatkan di saklar paling atas, jadi akan saya hubungkan yang kabel sobekan 1 tadi ke atas, yang paling atas, sobekan 2 ke urutan kedua, dan seterusnya. Dan untuk hasil akhir seperti ini, bila telah selesai penyambungan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.